Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Rahel dan saya Atan. Kita kembali di Panatalks. Oke Pak, sebelumnya kan kita telah membahas mengenai varian SP5. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pelumas motor secara umum. Seberapa penting peranan oli untuk mesin motor? Oke, jadi seberapa penting pelumas di dalam kendaraan mesin motor Anda itu sama dengan seberapa penting darah di dalam tubuh kita. Fungsi utama dari pelumas adalah untuk melindungi antar permukaan dua komponen di dalam mesin sehingga tidak terjadi metal to metal kontak atau gesekan yang akan menimbulkan keausan atau friksi. Nah, itu fungsi dari si oli. Oh, sebenarnya itu ya Pak, oli untuk mesin motor. Nah, komposisi oli itu ada apa aja ya Pak? Oke Mbak, jadi oli itu komposisinya adalah base oil ditambah dengan aditif gitu. Aditif itu apa sih Pak? Jadi aditif itu adalah zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam pelumas untuk memperbaiki performa dari base oil dan membentuk sifat pelumas yang diinginkan pada saat pengoperasian atau pada saat pelumasan. Jadi sepenting itu ya Pak, aditif untuk oli motor? Betul Mbak, jadi penting sekali untuk menambahkan aditif ini ke dalam pelumas. Karena tanpa adanya aditif ini, oli akan sangat mudah terkontaminasi. Molekulnya akan mudah rusak dan oli tidak akan perform atau berfungsi dengan baik pada rentang suhu yang tinggi gitu. Oh, sepenting itu ternyata zat aditif pada pelumas motor. By the way, Pak, apa yang membuat mesin motor cepat rusak? Banyak faktor sih, Mbak. Banyak faktor yang membuat mesin motor itu cepat rusak. Tetapi pada umumnya, habit dari si pengguna motor itu sendiri yang membuat mesin motor tidak terjaga keawetannya. Seperti contoh, motor ini jarang di-maintain. Jadi, tidak servis tidak secara rutin, ganti oli semaunya. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan mesin motor itu cepat rusak. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi pelumas bisa melindungi mesin motor agar tidak cepat rusak. Nah, SP5 menawarkan perlindungan ekstra terhadap mesin motor. Bagaimana sih Pak cara kerjanya? Panoil SP5 sudah berbahan dasar sintetik. Nah, oli sintetik ini memiliki tingkat kestabilan terhadap suhu ekstrim, baik pada suhu rendah maupun suhu tinggi. Nah, lebih tahan terhadap oksidasi dan penguapan. Jadi panoil SP5 ini mampu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap kinerja mesin motor Anda. Oke Pak, terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di bincang-bincang Panatalks selanjutnya. Dadah!